Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk para sahabat PU semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang instalasi air bersih untuk rumah tinggal. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja sahabat PU, untuk instalasi pipa air bersih di proyek ini itu saya mempergunakan produk dari Rucika yang AW ya, lebih tepatnya ya, karena untuk instalasi air bersih itu adalah instalasi dengan air yang ada tekanannya gitu ya, maka kami memilih pipa yang AW. Nah, kalau produk Rucika ini yang AW itu biasa ditandai dengan garis berwarna biru seperti ini. Untuk pipa PVC seperti ini, itu di pasaran dijual satu batangnya adalah 4 meter, sahabat PU. Nah, ini ya, 4 meter. Kemudian pada salah satu ujungnya, itu terdapat diameter yang lebih besar sedikit. Ini maksudnya untuk sambungan dengan pipa yang lain, itu cukup dimasukkan ke dalam sini saja. Namun kalau pipa ini dipotong-potong, itu sahabat PU bisa mempergunakan alat sambung atau keni-keni pipa PVC juga ya sahabat PU. Baik, kemudian untuk ukuran pipa PVC yang kami pakai, yang pertama adalah yang ukuran setengah inci Rucika PVC AW yang setengah inci ya, ini yang pertama. Yang kedua yang berukuran 3/4 sahabat PU. Nah, ini dia Rucika PVC AW 3/4. Semuanya yang AW yang berwarna biru. Nah, nanti ini kita akan install di lokasi-lokasi yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Sebagai contoh nih, yang ada di depan ini yang sudah terpasang sahabat PU. Semua instalasi pipa tertanam di dalam dinding. Sebagai contoh adalah ini. Ini adalah instalasi pipa yang terdapat di lantai 2 di rumah ini, sahabat PU. Nah, ini yang jalurnya ke bawah atau ke lantai 1. Ya. Di sini ada yang berukuran setengah inci. Kemudian ini yang 3/4 dan ini yang 1 inci sahabat PU. Nah, 3 ini ya. Jadi untuk pipa air bersih yang biasa kami pakai itu 3 ukuran. Setengah inci, 3/4 inci dan 1 inci sahabat PU. Oke. Nah, untuk mendistribusikan di lantai 2 itu bisa kita bagi seperti ini dengan menggunakan T reducer. Kemudian naik dan turun pipa ini yang berada di atas plafon sahabat PU, instalasinya seperti ini ya. Nanti ini tertutup di atas plafon. Untuk keni-keni yang biasa dipakai di sini hanya 2 jenis saja. Keni yang berbentuk T dan juga keni L atau elbow. Berhubung di proyek ini mau segera kami tutup dengan plafon, kami harus memastikan dulu untuk instalasi air bersih, air kotor, dan juga kelistrikan harus sudah beres dulu, baru kita mau tutup dengan plafon, supaya nggak bongkar-bongkar lagi, sahabat PU. Nah, itu yang arah ke atas ya, ke lantai 3 dan ke duct torrent, sahabat PU.
Nanti instalasi air ini kita tutup dengan plesteran sehingga rata dengan tembok. Instalasi air bersih ini tidak masuk ke dalam balok begitu. Dia posisinya ada di bawah balok struktur, sahabat BU. Dan nanti di atas plafon, jadi pada bagian atas ini posisinya di atas plafon. Kemudian pada bagian dinding, posisinya ada di dalam dinding. Seperti itu. Nah, tentu di area-area tertentu bersih dari instalasi air bersih ya, atau dari instalasi pipa ya, karena memang tidak ada jalur pipa di area ini, di bawahnya kamar sahabat PU. Nah, ini untuk instalasi air bersih. Di sini saya letakkan di atas wardrobe atau walk-in closet sahabat PU, dan juga tentu di area kamar mandi ya. Nah, ini pintu ini menuju ke kamar mandi. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini sahabat PU, sedikit tentang instalasi air bersih. Semoga menginspirasi ya sahabat PU. Kita ketemu pada bahasan berikutnya.